Let me clear the way for my master. My blade moves with the shadows. Break the limit! You have slain an enemy! Salam Suriken, balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Gusion terbaru Solo Rank Ceria. Oke, ya di video kali ini kita bermain Solo Rank Ceria ya, karena turun season dari Mythic menjadi Epic 4 atau 3 ya, dan sekarang sudah Epic 1. Dan di sini kita langsung udah ada di gamenya. Ya, ini emblem dan build-nya yang saya gunakan di match kali ini, yaitu menggunakan emblem magic, emblem magi. Kemudian ada build-nya seperti ini ya, bisa dicontoh ya sobat-sobat Suriken. Ya, di early game seperti biasa ya. Ya, kita meng-clear minion dulu dan kita meng-cut ya. Ya, di video kali ini nanti saya sangat jengkel ya di momen-momen per match ini ya. Kill kita itu selalu disampah ya sobat-sobat Suriken. Selalu disampah. Sampai kita wah kita assist kita banyak sekali ya, tapi juga enggak masalah. Kill kita juga banyak sekali. Tapi emang eman sekali ya. Kill kita wah, assist kita kalau dibuat kill wah istimewa itu ya. Sudah mirip Hayabusa Ceng-ceng Gaming ya. Wih, nah. Ya, di sini sobat-sobat Suriken bila penasaran bagaimana cara nyampahnya tim kita, wah apa kurang ajar ya, melasih dari kill dari Ceng-ceng Gaming ya. Sudah susah payah kita mengkombo tapi dicuri oleh teman sendiri killnya, kurang ajar ya. Ya di sini saya tahu ya, lihat ada Alucard bakal merusuh Kelomang ya. Kita tunggu momen. Oke, kita combo. Biar Queen Evernya meninggal. Ayo tambah lagi, tambah Alucard. Oke, kita dapat double kill di early game ya sobat-sobat Suriken. Menit 1 sudah mendapatkan double kill ya. Oke, kita udah dapat double kill. Kemudian kita dapat Kelomang, kita dapat minion istimewa ya. Permainan cantik dari seorang Ceng-ceng Gaming ya. Di sini kita walaupun solo kita harus ceria ya, walaupun skill kita disampah mulu ya. Skill kita disampah mulu oleh tim kita sendiri. Usahakan ya sobat-sobat Suriken, kalau misalkan midliner roaming, usahakan killnya dibelikan kepada midliner kita, jangan kita sampah ya. Karena biar cepat roaming dan itemnya jadi, bisa membantu sobat-sobat Suriken di lane lain. Ini ngapain Kufra nih? Ngapain songong amat lu? Kau nak combo kau, sekarat kau. Ya. Dan itu ya, bila memakai Gusion ya, usahakan bila sobat Suriken telah menggunakan skill, jangan skill terus ya. Habis skill basic attack, habis skill basic attack ya. Karena pasif dari Gusion itu akan aktif bila ya kita menggunakan skill kemudian basic attack 3 kali, maka akan memberikan damage tambahan setara 15% dari HP target yang hilang. Mantap gak tuh sobat Suriken. Nah, kemudian skill basic attack, kita menggunakan skill lalu basic attack akan memulihkan HP yang setara 80% dari damage yang diberikan ya sobat-sobat Suriken. Misalkan Gusion memberikan damage nih, wah sampai musuhnya sekarat, dan kita menggunakan skill basic attack, kemudian kita 80% dari HP musuh yang sekarat itu,
kita akan dapat ya HP tambahan ya. Makanya jangan takut tuh basic attack ya. Jangan bang kombonya skillasnya gimana? Enggak ya, jangan, saya enggak merekomendasikan hanya combo skill, tapi skill dan basic attack. Ya, sekali lagi skill dan basic attack karena itu merupakan pasif dari Gushon yang membuat Gushon sakit itu. Ya, skill dan basic attack ya sobat-sobat Shuriken. Ingat lagi, skill dan basic attack pasifnya akan menambahkan damage setara 15% target HP yang hilang. Kemudian skill basic attack akan memulihkan HP yang setara 80% dari damage yang diberikan ya. Oke. Ya, selamat datang ya bagi sobat-sobat Shuriken yang subscriber baru. Kalau di sini sobat-sobat Shuriken subscriber baru, abangnya ini bacot, abangnya gini-gini. Ya, itu apa namanya? Di sini memang channelnya channel apa semboyan kita bacot-bacot yang bermanfaat. Kalau sobat-sobat subscriber Ceng-Ceng Gaming, sobat-sobat Shuriken lama pasti sudah tahu ya. Kalau yang baru datang mungkin kaget, banyak bacot nih abangnya. Emang ini banyak bacot di sini ya. Selamat datang di channel Ceng-Ceng Gaming, bacot yang bermanfaat. Dan di sini tidak hanya mengulas tentang satu hero. Hero signature kita ialah Hayabusa ya, tapi kita membahas semua hero yang ada di Mobile Legends, requestan sobat-sobat Shuriken, kemudian ada event-event gratis skin, kemudian ada emblemnya seperti apa, meta terbaru seperti apa, silahkan request. Dan di sini sering mengadakan mabar bersama sobat Shuriken yang beruntung bisa mabar dengan Ceng-Ceng Gaming dan bisa masuk YouTube dari Ceng-Ceng Gaming ya, walaupun record atau tidak record, kita selalu memberikan pengetahuan. Misalkan nih bang, ayo dong mabar. Nah, di channel komunitas ya dilihat. Nah, di sini kita dikombo ulti dari Kufra, ulti dari Guinevere, dari Alucard. Kita enggak tewas ya. Karena apa? Ini kekuatan dari item jungle kita ya, yang bukan, kan biasanya Raptor Mesh atau yang magic nih, ini yang defend ya. Karena saya memilih item jungle yang defend sebab Gushon memiliki pasif yang menggunakan skill ya, di sini ya, combo 12 dagger. Nah, kita disampa lagi nih haritnya. Disampa lagi kah? Nice, kita dapatnya. Ini loh, lihat ya. Ini kita mulai disampa pertama kalinya ya. Mulai disampa pertama kali ya sobat-sobat Shuriken. Nanti kita bisa lihat lagi disampa lagi apa enggak ya. Nah, ini bahkan buff saya mau disampa loh. Bahwa saya mau disambah sama perangkonya loh. Wow. Oke. Sabar, kita wajar lah ya kalau kita bermain solo rank seperti ini, apalagi tier yang sangat-sangat istimewa yaitu tier epic, karena turun season dari mythic ke tier epic. Wih, nah di sini kayak combo ya, combo 11 dagger. Nah, auto meninggal di high road-nya. Ya, di apa namanya, saya pelak misalkan nih, banyaknya sobat-sobat Shuriken ngajakin mabar, bang ayo bang mabar, bang ayo bang gini mabar, bang mabar pengen di recall gini. Di sini kalau sobat-sobat Shuriken ingin mabar, silahkan ya subscribe channel Ceng-Ceng Gaming, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, serta nanti biar sobat-sobat Shuriken tahu ya, tahu bila ada pengumuman dari Ceng-Ceng Gaming akan mengadakan mabar. Nah, di sini kita disampah ya, kita enggak satu kill pun enggak ada ya. Wah, kurang ajar, yang dapat pawan semua. Kita dapat assist, coba lihat assist kita. Assist kita 6 sobat-sobat Shuriken. Wah, kurang ajar ya ini ya. Solo rank emang kayak gini ya, kita enggak dikasih assist, enggak dikasih kill ya. Wah. Ya, nanti misalkan saya ingin mengadakan mabar, saya selalu upload di channel komunitas. 4 tercepat dia akan saya invite untuk mabar bareng Ceng-Ceng, main bareng bersama Ceng-Ceng Gaming ya. Oke. Nah, di sini kita bermainnya solo, tetapi kita harus tahu sekali lagi, solo jangan sampai kita enggak rotasi ya. Kita rotasi, kita kill musuhnya, combo lah. Di sini combo 11 dagger dari Guinevere ya. Nih, tapi disampah ya, lagi disampah ini, kurang ajar ini. Nah, disampah cowoknya,
combo 11 degree sangat-sangat menawan. Kita di sampah ya. Coba lihat assist kita ya, coba-coba shuriken. Assist 8. Astaga, astaga, astaga. Coba 8 itu jadi kill ya. Wah, 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 bisa jadi saingannya Hayabusa Ceng-Ceng Gaming ini. Waduh. Nah, ini Alucard-nya di base pun kita terobos aja ya. Shred, shred, shred. Combo, iya, combo matahari dari Gashen ya, sobat-sobat shuriken. Oke. Nah, oke ya, di sini kita udah memenangkan pertandingan. Di video next video selanjutnya kita akan membahas tentang hero-hero yang lebih seru lagi, lebih menantang lagi ya, sobat shuriken. Makanya jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat shuriken semuanya tidak ketinggalan tentang update-update terbaru seputar Mobile Legends-nya. Sekali lagi, jangan lupa ya subscribe. Terima kasih bagi sobat-sobat shuriken yang telah menonton video ini sampai habis. Dan saatnya kita bilang, bye-bye.